WhatsApp aku lebih berani sama sampai merugikan Indonesia itu satu NKRI harga mati. Kembali bersama saya akan ke Alfamart. Dan tadi saya sudah ke Indomaret, saya akan ke Alfamart dan saya akan beli parfum apa setelah tadi saya membeli di Indomaret. Jadi saya juga agak bingung milihnya dan harganya lumayan juga. Oke, tonton terus Boom Baby, let's go. Teman-temanku yang ganteng dan cantik-cantik, tolong bantu subscribe channel aku ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Uhuy. Alright. Come on, ibu-ibu, bapak-bapak, kita ke Alfamart. Sekarang saya akan masuk di Alfamart yang kebetulan bersebelahan dengan Indomaret. Nggak tahu kenapa mereka selalu sebelahan ya. Toko supermarketnya, minimarketnya selalu sebelahan. Oke, ini dia, saya akan lihat bagian cowok di mana ya parfum. Nah, ini dia. Agak sedikit lebih banyak ya daripada di Indomaret. Tipe-tipenya nih tadi tidak ada di Indomaret nih. Yang ini lalu Christian apa tuh tadi? Lalu ada juga merek-merek lain. Body spray-nya juga lebih lengkap. Ini juga ada Bellagio. Seharga 23.500. Lebih murah daripada di Indomaret ya. Dari Indomaret 28.500. Jadi saya rugi 5.000. Jadi next kalian kalau mau beli cek harga dulu. Ya, biar tidak rugi seperti saya. Lalu saya lihat ada Axe juga, ada Post, ada Gatsby. Banyak macam ya. Next saya akan beli semuanya. Tapi satu-satu dulu, ada Casablanca juga nih. Karena saya membawa duitnya tidak terlalu banyak dan memang tidak niat untuk beli banyak-banyak dulu. Manakah yang akan saya pilih? Apakah ini dia Morris? Setelah berpikir cukup lama, akhirnya saya memilih Morris ya, produk dari Morris teman-teman. Nanti yang Romano saya akan beli di lain waktu. Oke, ini dia yang saya pilih, Morris. Cukup keren. Hajar bleh. Hai hai hai, back with me again. Saya habis dari Alfamart membeli Morris Eau de Parfum seharga 31.500. Ini dia buktinya Alfamart. Dan ini dia Morris EDP Eau de Parfum dan tidak mendapat kotak, hanya begini saja. Saya baru tahu, mungkin kalian sudah tahu yang pernah beli setelah video saya sebelumnya membahas tentang dari Indomaret saya beli Romano dan Bellagio. Kali ini saya dari Alfamart saya membeli Morris. Jadi biar adil saya beli dua-duanya dari tempat itu. Dan besok saya akan beli yang lain lagi karena masih ada beberapa yang. Ini dia Morris EDP VIP. Saya nggak tahu aromanya seperti apa. Kita coba aja ya. Aromanya lebih ke ada woodnya ya, fresh tapi wood juga cukup ada aquanya juga ya, jadi fresh aqua tapi ada sedikit woodnya, ada bedak sedikit fresh, ada aroma bedaknya juga, ada freshnya juga. Dan buat harga 30 berapa ya, 1.000 lebih, 32.000 ya lumayan lah ya. Saya lebih enak, masih lebih enak ke merek lain. Ini Morris Eau de Parfum Morris, kalian bisa coba sendiri. 60 mili ya, nggak murah juga ya sebenarnya, karena ini kan parfum body mist ya. Ini nggak terlalu lama hilang ya, udah kolong kali. Jadi kalian bisa coba juga beli ini karena ada merek-merek lain juga yang mungkin saya akan beli next besok. Tapi ini sih buat botolnya sih masih kerenan ya, jadi dia ada apa nih, ada ini dari karet ya, ini kapingnya nih. Jadi kayak, oh bisa dicopot nih. Oh iya yes, yes. Saya baru tahu ini bisa dicopot guys. Jadi kayak robot juga ya tuh.
Jadi kalau kalian mau lebih ringkas, mungkin bumbu begini aja ya, lebih lebih simpel ya daripada ini begini-begini. Tapi ini mungkin buat pengaman juga ya. Jadi kalau taruh-taruh di tas nggak pecah. Loh, ya kan? Ini juga dari karet tuh. Cuman ini jeleknya ini ya, ini model semprotannya kayak parfum zaman dulu ya, yang benar-benar tahun 80-an, 90-an itu semprotannya masih kayak gini. Jadi di sini doang sih kalau untuk ini, tapi untuk luarnya sih oke lah, bisa dicopot lagi nih. Ya, buat kalian boleh dicoba Morris dan buat jalan-jalan naik motor aja atau kemana-mana atau cuma buat ngumpul sama teman-teman geng kalian, cowok-cowok atau cewek-cewek, pakai aja Morris. Ini cowok yang bocok pakai aja Morris asal semprotannya, jadi tidak perlu parfum, jadi bisa menghemat parfum yang original yang kalian beli. Oke, pakai parfum. Kesimpulannya dari 1 sampai 10 nih nilainya mungkin 5,5 kali ya, 5,5 atau 6 lah. Oke, Morris. Mantap betul bosku. Nah, itu dia teman-teman kesimpulan review saya tentang Morris yang beli di Alfamart 31.500 dan nilainya tadi sudah saya beri. Ya, boleh kalian belilah, tapi alangkah lebih baik beli parfum original ya. Oke, terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah subscribe, jangan lupa pakai terima kasih juga yang telah menonton video saya. Nanti saya akan terus bikin video tentang parfum di Alfamart. Oke, jangan lupa pakai parfum hari ini, dadah.